Jumpa lagi di channel saya, ya Tomosan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3D Max dasar, yaitu tentang modifier noise. Jadi noise digunakan untuk membuat ya kacau lah ya. Jadi contohnya ini, saya create dulu box sembarang. Misal ini ya, misal saja ini saya ketik 20, ini juga 20, ini height-nya saya sama aja 20, lalu height segmennya semua ini saya kasih 12 sama ya. Ini supaya zoom extend ini ya, jadi menampilkan lebih besar, jadi di layar penuh ini. Saya ginikan, lalu saya masukkan ya, di sini modify, cari modifier list ini, cari noise. Lalu bisa dicoba-coba sheet ini. Dikasih dicoba-coba ya, 5, lalu skalanya misalnya saya turunkan mungkin, nah seperti itu. Ini strengthnya X misalnya, coba-coba ini. Nah sudah mulai kelihatan, lalu Y nya Z-nya, nah, kira-kira seperti itu. Ini diatur lagi. Sheet-nya ini coba ya, dicoba-coba saja. Nah ini dia. Turunkan ini. Lalu ini misalnya ya coba-coba lah. Nah ini makin kecil makin berubah. Skalanya. Ya, coba-coba lah. Misalnya kira-kira seperti ini hasilnya. Ini tergantung, bisa seperti ini tergantung dari banyaknya segmen ini di box ini. Jadi kalau saya tambahin lebih halus lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, demikian tadi penjelasan tentang noise di 3D Max. Semoga bermanfaat. Terima kasih.